Lagi ke channel gue, VKVT Official. Sekarang ini gue udah ada di kampung gue tercinta, yaitu Banjarnegara. Kalau kalian tahu Dieng, ya deket daerah segitulah ya. Terus sekarang gue tuh lagi mau bikin kayak ala-ala foto-foto bisa buat Instagram gitu. Tapi challenge-nya di sini adalah pakai kayak daun-daun gitu. Kayak pokoknya ini adalah foto termis queen yang pernah ada gitu. Jadi kita kan memanfaatkan segala tanaman yang ada di sini gitu loh. Paham gak sih? Kalau gak paham ya udah. Ya pokoknya gue akan berjuang semaksimal mungkin. Dan tadi gue udah foto. Bahkan gue lupa buat memvideokan, buat mengabadikan gitu. Tadi gue foto sama ini, si bunga ini ya kan. Tuh, ini bukan bunga sih, daun, sorry banget. Ini daun, dan tadi gue udah foto buat nanti dipasang di Instagram. Jadi buat kalian yang mau tahu Instagram gue bisa lihat di bawah sini. Terus juga kalau emang kalian mau lihat fotonya, ini dia, di samping. Ting. Ya Allah, gue masih ngos-ngosan, masih deg-degan banget. Tadi tuh gue mau ngambil tanaman paku ya. Apa sih itu yang daunnya mirip kayak gini? Dan pas gue petik, di belakangnya tuh ada ulat gitu, ya Allah. Maaf, bukan lebay, bukan apa, tapi emang gue tuh paling bener-bener paling takut banget sama ulat. Dan ya udahlah ya, kita ambil, cari daun yang lain atau bunga-bunga yang lain, oke? Okay? Lupakan sama daun yang tanaman paku tadi. Kita sekarang akan pakai si daun-daun yang di belakang. Soalnya ada sinar matahari gitu. Oh, wis mantap ikan. Itu bakal gue manfaatkan karena di sore hari ini sangat indah sekali pemandangannya. Indahnya pemandangan. Oke, sorry banget ya, gue hari ini tuh kayak uploadnya bener-bener sampah banget. Bener-bener kayak banget, dikarenakan gue bingung mau make up pun kayak lokasi rumah gue itu, ya ini rumah gue yang di sini itu masih dalam masa perbaikan gitu ya. Jadi belum bagus kalau seandainya gue buat bikin video. Dan gue mau bikin reaction pun karena HP gue cuma satu. Jadi yang satunya lagi yang buat reaction itu belum ada. Biasanya kalau gue di Jakarta itu yang reaction itu ini pak, kamera yang gue pegang itu buat ngamerain muka gue, buat nge-reaction ya. Nah yang satunya lagi pakai HP adik gue atau mama gue buat nge-reaction MV yang gue reaction gitu lah. Kurang lebihnya kayak gitu. Jadi ya gue gak bisa sama sekali sekarang buat bikin. Jadi gue bakal membuat video sampah ini, yaitu challenge foto buat Instagram dengan bahan-bahan yang ada. Siapa tahu kalian di luar sana liburan gitu, pulang kampung lebaran tapi nggak kemana-mana, nggak jalan-jalan tapi pengen bisa buat foto gitu. Nah triknya yang tadi yang gue kasih unjuk, kalian bisa pakai tanaman-tanaman yang ada di depan rumah kalian. Emang sih agak miss queen tapi ya lumayan lah ya buat ngeluangin waktu. Oh ya, kalian jangan salfok sama yang belakang itu jemuran tetangga, jadi mohon maaf ya. Nanti kalau seandainya adik gue sama mama gue udah kesini, baru gue bakal reaction MV lagi buat kalian yang udah request. Mohon bersabar karena ini ujian ya. Karena gue pulang ke kampung tuh ya sendirian gitu loh, sama mamas gue doang. Dan mamas gue HP-nya juga ya gak terlalu gimana gitu kalau buat reaction. Jadi ya gue mendingan menunggu aja ya, menunggu mama dan papaku datang. Oke, okay? Udah langsung aja daripada banyak sincong. Itu tadi yang pertama, itu bagian pertama. Tadi kita foto sama tanaman paku, sekarang kita pakai rumput liar. Oke, okay, let's go. Oke, okay, ketemu daun singkong. Kita bisa sumpah, ini gue malu banget tau, takut diliatin orang.
dengan kelakuan seperti ini, tapi ya sudah lah ya. Yang satu sudah selesai. Guys. Oke, emang capek banget sumpah, capek capek-capeknya kan buat nyari daun-daunannya. Terus emang tadi gue mau foto sama bunga-bunga gitu, tapi bunganya itu punya orang. Semungkin kayak gitu aja, gue cukup buat diliatin banyak orang dan cukup juga dianggap aneh sama orang karena gue melakukan hal yang emang apaan sih gitu loh. Jadi yaudahlah ya, daripada gue tambah pusing, tambah bingung gue mau fotonya gayanya gimana lagi, udah habis juga. Nanti gue bakal bikin part 2-nya buat kalian yang setuju. Dan kayaknya ini video tersampah yang pernah gue bikin, challenge-nya gak jelas banget, aur-auran. Jadi sorry banget, sebanget-bangetnya sama kalian. Besok gue bakal bikin yang lebih keren banget buat kalian yang kangen sama gue gitu. Kangen gak sekalian sama gue? Ya ampun, ini kemarin gue gak bikin video. Ya sudahlah. Jadi tipsnya yang pertama, kalian harus jago caranya kalian ngambil angle-nya. Ya gitulah cara kalian ngambil fotonya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah cara kalian buat berekspresi. Yang ketiga, cara kalian melakukan, kok melakukan sih, cara kalian menggunakan properti yang emang ada di sekitar kalian, di sekeliling kalian, dan apa yang ingin kalian pakai, yang kalian ingin gunakan gitu ya kan. Dan yang terakhir adalah cara kalian buat ngedit, bukan ngedit dibikin cantik ya, tapi dari efek segalanya gitu ya. Jadi ya begitulah. Nah abis ini gue tayangin beberapa foto yang tadi udah gue foto, terus gue tampilin pas setelah dieditnya. Oke, okay, bye bye, sampai ketemu di video selanjutnya. Kayaknya videonya sampai sini dulu. Jadi jangan lupa buat like, comment, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya ke teman dan sosial media yang kalian punya. Dan jangan lupa buat pencet loncengnya. Oke, okay?